bersama saya di Yogi Edutainment. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan, membagi, men-share tentang bagaimana cara sederhana, bagaimana trik sederhana untuk membuat QR code. Jadi QR code itu adalah suatu inovasi supaya bisa menyimpan data. Data berupa apa saja? Berupa apa saja bisa. Data audio kita, data foto kita, data video kita, data file, data tugas-tugas kita dan lain-lainnya. Jadi banyak kegunaan. Dan kita pun juga pernah melihat untuk QR code itu ada di pusat perbelanjaan, yang terbaru sekarang itu ada di kartu vaksinasi dan lain-lain. Ya, jadi saya akan membagikan tips sederhana atau cara sederhana bagaimana cara membuat QR code yang saya biasa pakai untuk pembelajaran di sekolah. Oke. Jadi bersama, pertama kita siapkan dulu linknya. Link apa yang mau kita gunakan? Misalnya kita buka dulu Google Home, dan sudah saya persiapkan di sini ada Google Drive. Jadi tolong kalian persiapkan Google Drive kalian masing-masing. Ya. Misalkan, coba kita lihat dulu ya. Ini contohnya absensi siswa 12 IPS. Kita klik dulu. Nah, jadi isinya seperti ini ya. Ini contoh absensi siswa kelas 12 IPS. Oke. Kita kembali lagi Google Drive. Nah, jadi absensi ini nanti ya, kita dapatkan linknya. Kita klik linknya dulu, atau kalau dari Google Drive kita bisa langsung mendapatkan link Google Drive nya. Kita klik kanan ya, lalu dapatkan link. Oke, kita ubah dulu akses linknya. Siapa saja yang memiliki link ini bisa mengaksesnya. Kita salin link dan selesai. Nah, dari link inilah nanti akan kita ubah ke QR code. Kita buka Google ya, bisa mencari Google. Kita ketik saja langsung cara membuat QR code online. Oke, nah, ini, nah, website yang biasa saya gunakan itu adalah pakeloot.com. Nah, kita klik. Nah, sebelumnya tadi kita sudah mengcopy link dari Google Form absensi siswa Google CPS. Nah, di sini kita tinggal masuk. Nah, ini adalah website-nya, QR Generator, dan di sini gratis ya. Gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun, dan unlimited. Oke. Nah, kita scroll ke bawah, di sini ada pilihan URL, email, privat message, call, wifi, crypto, text. Nah, kita masuk ke URL karena kita akan ke situs webnya. Linknya ini kita klik, lalu kita paste, Ctrl V. Oke. Ya, sudah jadi. Ini adalah QR code untuk link Google Form tadi yang isinya adalah absensi siswa 12. Ada statis atau dinamik. Nah, kalau dinamik harus sign up dulu. Jadi biasanya saya itu menggunakan yang statis. Nah, warna yang ingin dipakai itu terserah, bisa disetting di sini. Ada beberapa warna ya. Kalau saya biasanya lebih suka yang warna cerah. Kita pilih warna kuning. QR code ini
contoh kita pilih warna merah. Oke. Lalu backgroundnya saya memilih transparan. Ini. Nah, di sini bisa juga ingin menambahkan logo. Ya. Logonya bisa mau apa, misalkan logonya adalah kita pilih logo YouTube. Ya, terlihat di sana ada logo YouTube-nya di tengah-tengahnya, dan coba kita customize. Nah, ini kita mau ubah seperti apa? Yang pinggir-pinggirannya mau bentuk bulat-bulat oblong ini, yang berubah ya, atau membentuk square ini yang kotak-kotak. Oke. Kita pakai yang umum dulu, yang square untuk keseruan. Nah, sudah jadi dan tinggal di download QR code-nya. Saran saya supaya mudah untuk mengeditnya, ya, klik yang PDF. Klik PDF, dia akan mendownload. Oke, sudah ya. Ya, sekarang coba kita buka. Ya, kita kecilkan supaya terlihat. Ini adalah QR code milik kita pribadi. Jadi, ini bisa kita copy paste atau kita download yang tadi ya. Kita copy paste, kita taruh, letakkan di Microsoft Word. Kita di PDF, kita letakkan di PowerPoint juga bisa, di Microsoft Excel juga bisa, di pamflet juga bisa, di apapun bisa. Dan yang menyaksikan video ini, coba langsung dicoba dengan aplikasi scan QR code atau scan barcode. Banyak yang bisa diunduh di Play Store masing-masing atau di Apple Store. Nah, bisa di scan. Dan itu nanti akan langsung terhubung ke AppSensei, dan logonya tergantung lingkungan dari AppSensei ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan tutorial cara sederhana, simple untuk membuat QR code online yang biasa saya gunakan untuk pembelajaran. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan like videonya, oke? Supaya tidak ketinggalan video-video pembelajaran, video-video tutorial, dan video-video hiburan lainnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.